Seperti umum sedia maklum, penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza telah pun selamat melahirkan anak kedua. Namun di sebalik berita gembira itu timbul pula beberapa kontroversi apabila pasangan selebriti Ashraf Khalid dan Tia Arifin didakwa telah mendedahkan wajah anak kedua penyanyi itu. Tidak habis dengan isu itu, timbul pula yang lain dan Melody dapatkan penjelasan Ashraf dan Tia ketika majlis berbuka puasa syarikat pasangan itu. Bersama dengan Tia dan juga Ashraf. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit majlis pada hari ini. Alhamdulillah, majlis hari ini kita buat buka puasa bersama dengan kita punya stokis dan juga ejen. Kita nak raikan lah sama-sama dengan mereka kan kejayaan bersama kita. I think dah nak masuk 3 tahun dah kita buat benda ni kan. Setiap tahun raya kita akan nak jemput berpuasa. Sama-sama buka puasa sama-sama lah. Alhamdulillah, everything went well today. Kalau sebelum ni kan saya pernah menghadiri satu sidang media yang mana Tia melancarkan single terbaru. Kongsikan sedikit untuk tahun 2021 ni. Apa agaknya perancangan-perancangan untuk ke tahun ini? Alhamdulillah, tahun lepas dia melancarkan sebuah single tinggal bagi kamu Tiara. Untuk tahun ini dia lebih fokus pada family, kan fokus kepada perniagaan dan juga dengan kita punya kempen juga di hari raya iaitu Sudu Kebahagiaan. Kita ada buat short yang film yang dia berlakon sendiri dengan Ibu Fazanawi. So insyaAllah I think that will be quite interesting juga lah. Baru-baru ini menjadi viral juga dekat luar sana kan, yang mana umum tahu baru-baru ini Datuk Seri Siti Nurhaliza telah pun melahirkan anak. Di sebalik berita gembira itu muncul pula beberapa perkara-perkara atau kontroversi yang tular menjadi bualan orang apabila Ashraf memaknai gambar baby kan. Perkara itu menjadi bualan sebab Datuk Siti sendiri pun tidak memaknai apa-apa komen mengenai perkara tersebut apabila orang kata lebih sudi daripada kuah. Betul, I think banyak komen daripada netizen yang kita dapat. Actually to be honest, kenapa kita share tu adalah I sangat excited dapat adik baru. I dengan Tia pergi sebagai abang dengan kakak untuk nak visit adik je lah. Bila keluar macam tu of course rasa tak best, tapi I faham kenapa orang marah. I nak ambil peluang ni juga untuk minta maaf jugalah kepada sesiapa yang rasa tergurus hati dengan perbuatan I. Saya juga ada membaca beberapa komen. Antara komen dekat bawah tu kan, yang mana bila Ashraf memaknai gambar adik kalian lah kan, siap ada macam branding kat atas tu. Ada yang macam mendakwa bahawa korang sengaja macam menjadikan konten lah kan. Tapi minta maaf kalau ada apa-apa something tindakan atau kelakuan yang Tia tak sengaja buat pasal konten tersebut. Memang kalau you guys nak tengok juga, Tia memang dah lama dah buat YouTube channel. Sebelum berkahwin pun Tia dah ada YouTube channel sendiri. Yang editing semua adalah my team. Dia punya format memang macam tu, dia orang edit kan. Tia and the team pun tak terfikir panjang hal tersebut. Ternyata ada sisi-sisi yang kita tak nampak, ternyata netizen nampak. Selain daripada kita excited, team kita pun excited juga. Dapat konten terus kita nak post that kind of thing kan. Kalau misalkan you guys nampak macam all the my video memang akan ada logo, memang this my YouTube channel kan. Kita terlepas pandang, oh ternyata kita tak fikir juga apa orang lain cakap. Di situlah kita punya silap. That's why lah saya minta maaf kepada semua kalau ada yang membuat orang jadi tak best kan. Hati harap untuk kedepannya kan, kita move forward kedepannya. Ini bulan Ramadan kan, kita nak isi dengan benda-benda yang baik dan juga kita nak biarkan Maiti dan baby biar berpantang biar selesa. Ashraf sendiri orang kata bila menerima komen-komen macam tu kan, mengatakan seolah-olah macam tak menghormati Datuk Siti, sedangkan Datuk Siti pun hanya muat naik jari je, sipi-sipi je kan. Tapi you dah macam menaik sebiji muka macam tu kan, full kan. I ambil benda ni sebagai satu pengajaran. Kalau you tengok daripada I punya anak pun, I nak I lahir pun, I memang jenis yang akan post terus on the same day. I akan nak cepat post, just excited punya orang kan. Especially baby boy lagi kan. Honest, cakap terus terang, masa Siti post video tu, I tahu Siti post, I tak tengok pun video tu, I terus post I punya video yang dah I buat kan. So I tak tahu whether Siti tunjuk ke tak muka. Lepas tu I tengok baru I sedar, oh actually Siti tak reveal lagi muka anak dia. Tapi sebelum I post tu, of course I dah minta permission dekat family dah. I dah minta permission kat my dad sebelum tu kan. Of course pagi tu Maiti tengah dalam ward lagi, I taklah tanya direct kepada Maiti. Tapi I tanya my dad, ayah boleh ke I post gambar ni kan. My dad kata okay, tak ada masalah. That's why I proceed dengan post the picture lah. Kat luar banyak orang cakap itu cakap ini, kecam itu kecam ini. Of course I minta maaf yang mengguris hati orang. Tapi apa yang paling penting bagi I, family kita okay, my dad okay, Siti okay, good condition, Maiti pun selamat lahir. Alhamdulillah semua lancar. Bagus untuk kita fokus kat belas tu lah, which is you know, alhamdulillah kita dapat satu adik yang baru dan adik tu sehat walafiat. Keluarga pun alhamdulillah semua masih harmoni. Selain daripada itu kan, orang kata tak habis lagi isu memaknai gambar anak Datuk Siti. Keluar pula, timbul pula ada yang cuba mempertikaikan SOP-SOP sebab bila nampak dekat video tu ramai-ramai ada dekat situ. Apa yang boleh cakap adalah of course kita ikut SOP. Maksud kita pakai mask, kita scan QR code, kita jaga kita punya jarak fizikal. Kalau ada benda yang kita terlepas pandang, I minta maaf. Bagi I lah, norma baru ni sebenarnya sangat baru. Norma yang tak normal untuk kita sebelum ni. I think we have to just adapt to this new normal. It's a learning curve lah for me. Tak sedap perasaan tu kena maki apa semua, tapi I think from here kita boleh mematangkan diri kita lah. Yes, ni ada komen tak, orang kata disebabkan satu video tu macam-macam isu yang timbul. Maksudnya isu gambar, isu SOP. Saya minta maaf kepada siapa yang tergurus hati atau yang tak
sengaja Tia buat. Untuk kedepannya, Tia harap kita boleh lebih fokus kepada kita punya Ramadan dan juga kita nak doakan juga yang terbaik untuk Maiti dan baby sebenarnya. Terakhir, apa yang korang semua ingin katakan kepada orang di luar sana yang mungkin tak semua yang macam bash ataupun kecam, ramai je yang macam mendoakan, dan juga mungkin kepada orang di luar sana yang sentiasa menyokong Ashraf dan juga Tia. Betul, ramai orang yang cakap congratulations, happy nampak baby punya muka. Memang betul, bukan semua yang kecam and bukan semua yang suka. Tapi bagi saya, yang mana yang menyokong, mana yang cakap kata-kata yang baik, I terima kasih. I really appreciate all the good words. Ada yang message I, bagi tahu I suruh stay strong. Benda ni just mematangkan I. Hopefully ke depan ni tak adalah kontroversi-kontroversi yang tak baik. Hopefully lepas ni banyak benda-benda yang baik lah orang dengar pasal kita. Sebab I tak nak lah kalau boleh persepsi diorang terhadap kita macam kita ni nak viral, benda-benda murah and things like that. Itu bukan cara kita. I hope that semua maafkan kita. Lepas ni kita boleh let go and move on. Kami pun nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Karim. Saya Tia Arifin juga nak mengucapkan selamat bulan suci Ramadan dan juga mohon maaf lahir dan batin.